Halo guys, kembali lagi bersama Mas Bagus. Kali ini gue bakalan nunjukin kalian cara supaya tekstur ini biar bisa jadi tekstur normal lagi, nggak ungu-ungu atau rusak. Langsung aja kita ke caranya. Pertama kita langsung aja download dulu Raptornya. Oke. Udah downloadnya udah selesai, kita replace aja ini DLC RPF nya kita keluarin. Terus kalau udah kita buka Open Archive di desktop DLC RPF. Jangan lupa kalian toggle edit mode nih supaya nanti bisa ngedit-ngedit. Ini kita taruh aja udah. Juga di folder stream kayak yang di mobil yang sebelumnya. Yang kita perlukan adalah YTD-nya ini. YTD yang di atas 20 MB, 16 MB kalian bisa lihat. Ini di atas 16 MB. Kita replace saja. Nih kita kan ada nih, sudah ada. Nah, kita buka open event-nya, kita tutup dulu. Kita buka, kalian bisa bikin folder folder namanya apa aja, terus kalian masuk ini ke sini ke folder yang kalian sudah buat ini, kalian masukin ke sini dan kalian buka. Di dalam folder stream kalian juga bisa buat mau bebas di mana aja sebenarnya, cuma biar gampang kita buat di sini aja Raptor 2017 sama folder satu lagi Raptor 2017.1. Ini intinya kita mau bagi dua folder file ini gedenya biar jadi kurang lebih 10 MB. Jadi pertama kita import Raptor 2017 ke ini, import semua export all texture DDS ke Raptor 2017 ini. Kalau sudah, kita bisa delete. Terus kita balik ke sini, kita buka. Ini ada kurang lebih 225, berarti kita bagi 2 kurang lebih itu 112 MB. Kalau 112 MB kita coba-coba. Ini kelebihan, ini 141, 118. Nah, ini udah pas. Tapi karena tadi gua udah nyoba sebelumnya dan perbedaan antara file pertama sama file kedua itu agak beda jauh, jadi gua coba sekarang segini dan sisanya kita bagi dua, kita taruh di folder satu lagi. Di open event nya kita buka buat texture dictionary Raptor 2017, satu lagi Raptor 2017.1. Kita import semua yang ada di Raptor 2017 yang tadi kita bagi dua, kita save. Ini memang nunggu agak lama, nggak apa-apa, ditunggu aja. Kita buka yang satu lagi, kita import dari folder yang satu lagi. Kita save lagi. Nah, dipastikan ini jangan beda terlalu jauh, tapi karena ini masih kurang lebih 5 MB ya beda jauhnya, kita coba bisa atau enggak. Seharusnya bisa. Ini kita delete aja. Lalu kita replace yang YTD di atas 16 MB. Kita taruh ini di sini. Nah, sudah kita replace. Kalau udah, terakhir kita buka vehicles metanya. Kita scroll paling bawah nih. Nah, ini tadi gua udah buat karena videonya tadi yang tadi ada gagal. Ini pertama kita tadi pertama tuh begini. Jadi kalian copy paste ini dulu. Habis itu kalian namain yang atas ini Raptor 2017.1.
sesuai nama YTD yang tadi kalian buat. Jadi folder kedua, file kedua dulu, baru file pertama. Kita save. Habis itu kita langsung pasang aja ini ke server. Kalau kalian belum tahu cara pasang mobil custom ke server, kalian bisa lihat di link kanan atas yang gua udah pernah ajarin. Jadi kita coba di server langsung ya. Nah, sekarang kita udah di dalam server, kita coba spawn mobilnya. Nah, udah bisa guys. Jadi gitu aja, gampang, simple, cepet. Kalian cuma perlu open event dibagi dua intinya, dan jangan lupa diedit vehicles metanya. Udah, itu aja untuk video yang kali ini. Nanti gua bisa lanjut di video selanjutnya. Ditunggu aja guys. Gua lagi ya banyak rencana buat channel ini. Thank you guys. Thanks for watching. Bye bye.